Uish, bukan main lagi dress-dress ni semua. Hey, tapi ini bukan saya punya. Kalau saya pakai, Rosita Tek Wan pun kalah lah. Ni nak cerita pasal tema pakaian untuk anugerah meletup era yang akan berlangsung pada 8 Februari nanti. Tema dia yang hit, yang meletup. Sekarang ni, Shana Usha, Yana Samsudin. Apa dipakai untuk anugerah meletup era? Hari ni kita dekat butik Jaya Damri. Naikkanlah. Sebenarnya saya dah lama nak bekerjasama dengan dia. Tapi kali ini baru berpeluang. Fahaman you tentang tema pakaian anugerah meletup era yang hit, yang meletup. That's why saya cari dia. Saya dah tahu dia punya rekaan selalunya memang kebabong. So dengan material yang dia nak tunjukkan tu macam tak sabar tunggu nak siap. Kita buat lebih kepada modern sophisticated lah. Yang janji memang meletup. Kita buat emerald green. So benda ni semua it's a simple dress tapi menggunakan kain yang memang dah meletup. Kenapa pilih warna hijau? Emerald green ni color yang spring summer baru, yang trend terkini lah. Ini kira first time saya pakai hijau. So, apa yang spesial sangat sampai orang nak pakai hijau ni untuk anugerah meletup era? Sebabnya memang anugerah meletup era ni pun pertama kali dibuat yang julung-julung meletup-letup. So memang sesuai lah pun. Jadi kalau anda semua nak tahu meletup ke tidak Yana Samsudin pada malam 8 Februari ini, ajak kau family semua, kawan-kawan untuk menyaksikan anugerah meletup era. Confirm meletup, babe. Tips untuk memakai hijab, jangan terlampau menjadi mangsa fashion. Kainnya itu tidak boleh jarang. Ramai orang yang pakai tudung yang berwarna-warni. Tapi jangan sampai terlampau berkilat sangat, terlampau color shocking sangat. And then syarat sangat sampai ada banyak sangat aksesori dekat kepala. Lebih mudah untuk kita bersifat sederhana dalam pemakaian kita. Jadi, pakailah hijab itu kerana apa tujuannya yang sebenar, insyaAllah.